Ini saya rasa kita baru dua minggu memulakan latihan, dan perlawanan persahabatan yang kita adakan ini ialah untuk menilai pemain-pemain import supaya untuk diserahkan dalam pasukan kita ni. Jadi itu tujuan kita yang utama untuk perlawanan ini. Berapa ramai pemain import akan diserahkan? Sekarang kita akan pilih dua orang seperti yang telah ditetapkan oleh FAM. Buat masa sekarang ni kita ada 4 orang, 3 daripada Korea dan 1 daripada Tunisia, yang mana kita akan nilaikan lagi, kita akan tengok prestasi mereka di dalam perlawanan sahabatan kita yang kedua dan yang ketiga. Tuan dah pilih dah? Kata 8 bulan ni tarik akhir untuk hantar senarai. Ya, kita masih ada seminggu lagi untuk membuat keputusan atau untuk membuat pemilihan. So, 8 bulan ni akan hantar dah? InsyaAllah. Adakah pemain yang ini akan terpilih? Oh, belum tentu lagi. Belum kita lagi. Ada beberapa pemain yang akan datang lagi. Ya? Masih lagi mencari. Tuan tengok daripada prestasi hari ini macam mana pemain? Yalah, masih terlalu awal lagi. Ini baru pemain import daripada yang perlawanan kita tadi. Mereka bermain selama 45 minit seorang, satu hal. Jadi kita